2023 nyali aja nggak cukup. Selamat datang di putaran keempat dari lapangan Sedan Bagongan Magelang. Puluhan rider motocross nasional dipertemukan kembali untuk adu skill menaklukkan berbagai tantangan handicap. Untuk sirkuitnya yang di seri 4 ini tentunya memiliki ciri khas tersendiri ya, tikungan yang sangat sempit dan harus bermain sangat tenang karena tikungan di sini sedikit mematah-matah. Yang pertama sekali saya lihat karena handicapnya menggunakan kayu itu merupakan rintangan baru bagi saya karena saya pertama kali ini ikut ke trail game. Cukup, dan ini adalah hari kedua di putaran keempat, masih dari lapangan Sedan Bagongan Magelang. Kalau strategi saya itu main tenang, nggak boleh gerusa-gerusu, nggak boleh emosi. Soalnya dari seri 1 sampai 3 seri saat ini, poinnya menurun, semoga aja di seri ini bisa memperbaiki semuanya. Targetnya tahun ini semoga bisa mendapatkan juara umum Trail Game 2023. Targetnya cuma itu. Alhamdulillah di seri 4 Magelang ini persaingan cukup ketat dan alhamdulillah bisa menjuari di seri 4 ini. Sampai jumpa di seri kelima 22 sampai 23 September 2023 hanya di Mojokerto. Untuk itu sekarang waktunya kami dia untuk pamit. Terima kasih telah menyaksikan 76 Trail Game 2023. Nyali aja.